PI Indonesia Persero Daerah Operasi 6 Yogyakarta mengoperasikan 25 perjalanan kereta api di masa libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek. Isra Mi'raj, saudara, jatuh pada Kamis 8 Februari 2024, sedangkan tahun baru Imlek jatuh pada Sabtu 10 Februari dan hari Jumat 9 Februari 2024 merupakan cuti bersama. Di masa libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek, aktivitas di loket pemeriksaan tiket stasiun Lempuyangan Kota Yogyakarta ramai dengan antrian calon penumpang kereta api jarak jauh. Meski hanya 4 hari, momentum libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek tetap dimanfaatkan untuk berlibur maupun mudik ke kampung halaman, terutama dari kalangan mahasiswa ke berbagai daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini dalam rangka liburan atau gimana, Mbak? Iya, mau pulang ke rumah. Ke mana itu, Mbak? Gimana? Ke mana? Ke Purwokerto saya. Purwokerto. Berapa hari ini, Nang? Dari hari ini sampai minggu. Emang ini udah direncanakan jauh-jauh hari atau seperti apa liburannya? Iya, udah dari 2 minggu yang lalu. Ini kerja apa? Masih kuliah atau gimana? Masih kuliah di Jogja. Masih kuliah. Jadi pas libur terus ini ya pulang ya? Namanya siapa? Apa namanya? Kereta api kan untuk tiketnya juga sekarang lebih murah. Terus termasuk cepat ya. Ah, iya. Sudah jauh-jauh hari mesennya tiketnya itu gimana, Mas? Sudah jauh-jauh hari, soalnya kan udah tahu kalau mau liburan Imlek sama Isra Mi'raj itu akhirnya ambil mau pulang kampung. Itu berapa hari rencana, Mas? Sampai dari kamu sampai minggu. Sampai minggu gitu. Iya. Ke mana ini, Mas? Mau ke Magetan. Magetan. Iya. Di masa libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 6 Yogyakarta mengoperasikan 25 perjalanan kereta api dan satu kereta tambahan dengan total lebih dari 85.000 tempat duduk atau rata-rata sekitar 14.000 tempat duduk per hari. Sedangkan kota tujuan favorit pada libur panjang ini antara lain Jakarta, Bandung, Purwokerto, Semarang, Madiun, Surabaya, dan Malang. Pelaku perjalanan juga dapat memanfaatkan berbagai kereta api keberangkatan awal dari stasiun Daop 6 diantaranya Lodaya, Sancaka, Mataram, Progo, Gajah Wong, Bengawan, dan Bogowonto. Herdian Giri dan Ucuan Tritama, TVRI Yogyakarta.